الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين اللهم صلي وسلم على إمام المتقين وقدوة العاملين وسراج المؤمنين حبيب رب العالمين حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة في حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رحمن رحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب. Rabbana taubata qobla al-maut wa syahadatan indal maut wal jannata ba'da al maut am ba'd. Yang kami cintai dan kami muliakan guru mulia Buya Yahya dan segenap keluarga yang semoga senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan selalu di dalam berdakwah dan membimbing kita semua. Tidak lupa pula yang kami cintai dan kami hormati, kami muliakan para hadirin dan hadirat, para pemirsa Al-Bahja TV, pemirsa Al-Bahja TV dan pendengar setia Radio Queen Network dimanapun anda berada yang semoga senantiasa anda semua adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa istiqomah untuk melakukan kebaikan khususnya istiqomah dalam mengikuti majlis ilmu. Ketahuilah bahwa kami teringat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan fal yufaqqu fid din man yuridillahu bihi khairan yufaqqu fid din barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk kebaikan maka Allah akan pahamkan dalam urusan agama yang menginginkan adalah Allah Subhanahu wa taala Yang diinginkan adalah kita di dalam satu kemuliaan, memahami satu ilmu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia ini kepada siapapun di muka bumi ini, kepada orang pengusaha, orang kaya, Allah beri dunia; kepada fakir miskin, Allah beri dunia; kepada orang yang Muslim, Allah beri dunia; kepada orang yang kafir, Muslim, Allah beri dunia kepada siapapun dari makhluknya Allah beri dunia kekayaan, harta, benda semua yang miliki akan tetapi tidak setiap dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala Allah beri pemahaman dalam satu ilmu kecuali di bi khairan kecuali yang Allah kehendaki dan Alhamdulillah di malam hari yang mulia ini yang penuh dengan cahaya penuh dengan kemuliaan penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa melanjutkan keistiqomahan kita di dalam kajian hikam bersama guru mulia Buya Yahya. Ini adalah nikmat besar dari Allah. Bayangkan saat ini banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang tahu Malam ini adalah malam selasa, malam kajian akan tetapi pengetahuan mereka tidak menghantarkan mereka untuk menghadiri majelis Taklim ini. Karena apa? Karena tidak dipilih oleh Allah. Tidak diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan secara logis, secara logika, malam-malam seperti ini enaknya adalah di dalam rumah, di ruang tengah bersama keluarga akan tetapi waktu santai anda, waktu santai anda, anda berikan kepada Allah Subhanahu wa taala anda menyambut kemuliaan ini tanda anda adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Imam Jaafar Shadiq manjuri idza aradallahu bi'abdihi khairan Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada hamba tersebut kebaikan fataha lahi babal amal Seorang hamba itu tidak cukup hanya difahamkan ilmu Fataha alaihi babal amal akan dibuka kepadanya pak Pintu untuk mengamalkan ilmu Ilmu apa yang sudah kita ketahui malam ini Misal kita sudah mengetahui Sholat qobliyah ba'diyah. Misal kita mengetahui ilmu bagaimana kita sosialisasi yang baik, akhlak yang baik Semua ilmu yang kita fahami kita dapatkan Baik di majlis ilmu atau apa yang kita fahami membaca kitab atau membaca artikel, maka Allah akan bukakan kepadanya untuk mengamalkan ilmu tersebut. Tidak hanya faham ilmu akan tetapi mengamalkan ilmu tersebut. Dan ketahuilah bahwa Imam Syafi'i mengatakan la man la ilma la fihi. Yang tidak cinta ilmu tidak ada kebaikan sama sekali. Bagaimana ada kebaikan Orang bersosialisasi yang baik dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan orang tuanya ini dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu adab. Bagaimana seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan salat? Syaratnya salat harus wudu, harus tumakninah, harus bermacam-macam. Dan ini didapatkan dengan apa? Dengan ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i, "La orang yang tidak mencintai ilmu." tidak ada kebaikannya. Baik dalam sosialisasi bermasyarakat, baik dalam ibadah. Maka dari itu mari kita lazimi dalam mencari ilmu ini. Dan ilmu yang sangat penting di dunia ini setelah kita mempelajari ilmu wajib bagi kita yaitu ilmu sholat, puasa, zakat, kita harus memahami ilmu berakhlak mulia. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Bagaimana akhlak kita kepada para nabi dan rasul? Kita mengimani mereka bagaimana akhlak kita dengan sesama manusia sehingga kami punya guru. Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Baathiyah memiliki satu karangan kitab adab sulukil murid. Bagaimana adab seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala dimulai berakhlak kepada Allah, menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berakhlak kepada para nabi rasul, berakhlak kepada sesama manusia. Pentingnya akhlak. Karena apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini apa? Inna ma'bo'ithu liutami mamarika maka harimal akhlak. Aku diutus di muka bumi ini apa untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Dan alangkah bahagianya orang yang berakhlak mulia duduk dengan siapapun dia akan merasakan nyaman. Duduk dengan mertuanya dia akan merasa nyaman. Seorang mertua yang berakhlak duduk dengan menantunya akan merasa nyaman Seorang teman yang duduk bersama temannya yang lain akan merasa nyaman Akan tetapi orang yang tidak memiliki akhlak yang baik Dimanapun dia duduk bersama pun bersama siapapun dia duduk dan berteman dia tidak akan nyaman Kenapa? Dia kalau ngomong tidak pernah dijaga Celekat-celekit kalau ngomong itu Eh kamu itu ya eh. Alhamdulillah hadir majelis Buya yang malam selasa ngomong sama temennya yang baru hadir. Kalau orang berakhlak apa? Jaga dong omongannya kan gitu. Eh, kamu itu hadir majelis bedaknya terlalu tebel. Tolong Orang yang berakhlak akan berbicara diatur dulu ini menyakitkan ke omongan ini. Begitu indahnya orang yang berakhlak. Bahkan kata Al-Imam Ali karamallahu wajah man sa'a khuluquhu 'adzaba nafsahu. Orang yang jelek akhlaknya seakan-akan dia itu rela ridho dirinya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat ia berbohong, kemudian ia durhaka kepada orang tua, ngomong kepada orang tuanya membentak, kepada tetangganya tidak peduli. Kepada orang lain bersosialisasi senantiasa keras terus. Dia pernah baik meninggalkan ke, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Mansa'a khuluquhu Orang yang jelek akhlaknya seakan-akan dia itu rela dirinya dihukum kelak di akhirat. Oh enggak apa-apalah, saya kalau ngomong nyelekit ke orang lain. Oh enggak apa-apalah, saya itu kurang baik kepada orang lain. Nanti saya juga disiksa enggak apa-apalah. Seperti itu. Maka mari kita perbaiki akhlak kita, dimanapun kita berada, karena apa? Di dalam kehidupan kita dengan siapapun, kita bersosialisasi, apakah dengan istri kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita, semua itu dengan akhlak. Maka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa berakhlak, dengan siapapun kita berkomunikasi, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadikan kita. semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayahnya serta inayahnya sehingga kita senantiasa istiqomah untuk mencari ilmu dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.